Daftar ranking BWF. Setelah turnamen, Taipei Open 2024. Tunggal Putra. Di ranking pertama, ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Di ranking kedua, Victor Axelsen. Di ranking ketiga, Li Zijia. Di ranking keempat, Li Xifeng. Di ranking kelima, Anders Antonsen. Di ranking keenam, Kodai Naraoka. Di ranking ketujuh, Jonathan Christie, yang turun 4 peringkat. Di ranking ke-8, Kunlavut Vititsarn. Di ranking ke-9, Chou Tin Chen. Dan di ranking ke-10, Anthony Sinisuka Ginting. Berikut ranking 11, sampai ranking 20, Tunggal Putra. Berikut ranking 21, sampai ranking 30, Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di ranking pertama, ditempati oleh pemain Korea, An Se-yong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Carolina Marin. Di ranking keempat, Tai Zuying. Di ranking kelima, Wang Ziyi. Di ranking keenam, Akane Yamaguchi. Di ranking ketujuh, Gregoria Mariska Tunjung, yang berhasil naik 1 peringkat. Di ranking ke-8, Han Yu. Di ranking ke-9, Aya Ohori. Dan di ranking ke-10, Beiwen Zhang. Berikut ranking 11, sampai ranking 20, Tunggal Putri. Berikut ranking 21, sampai ranking 30, Tunggal Putri. Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, terpaksa turun ke ranking 29 dunia. Ganda Putra. Di ranking pertama, ditempati oleh ganda putra Cina, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking kedua, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Di ranking ketiga, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Sethi, yang berhasil naik 2 peringkat. Di ranking keempat, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di ranking kelima, nama saya Rahmat seorang petani, Aron Chia, Soh Wei Yik, yang turun 2 peringkat. Di ranking ke-6, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking ke-7, He Jiting, Ren Xiang Yu. Di ranking ke-8, Li Yang, Wang Qilin, yang berhasil naik 1 peringkat. Di ranking ke-9, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, yang turun 1 peringkat. Dan di ranking ke-10, Li Jehui, Yang Po Suan. Berikut ranking 11, sampai ranking 20, Ganda Putra. Ganda Putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana, masih berada di ranking 11 dunia. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, masih berada di ranking 15 dunia. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, masih berada di ranking 20 dunia. Berikut ranking 21, sampai ranking 30, Ganda Putra. Ganda Putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil naik ke ranking 22 dunia. Ganda Putri. Di top 10 ganda putri, tak ada perubahan peringkat sama sekali. Di ranking pertama, ditempati oleh Chen Qincheng, Jia Yifan. Di ranking kedua, Baek Hana, Li Sohi. Di ranking ketiga, Liu Shengsu, Tan Ning. Di ranking keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di ranking kelima, Zhang Shuxian, Zheng Yu. Di ranking keenam, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di ranking ketujuh, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di ranking ke-8, Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan. Di ranking ke-9, Kim So Yong, Kong Hee Yong. Dan di ranking ke-10, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Berikut ranking 11, sampai ranking 20, Ganda Putri. Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil naik ke ranking 12 dunia, usai menjuarai Taipei Open 2024.
Berikut ranking 21 sampai ranking 30 ganda putri. Ganda campuran. Di ranking pertama ditempati oleh pasangan Cina, Zheng Suwei, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking ketiga, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keempat, Seo Sung Jae, Che Yujung. Di ranking kelima, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking keenam, Kim Won Ho, Jong Na En, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking ketujuh, Tang Chun Man, Teng Suet, yang naik satu peringkat. Di ranking kedelapan, The Chapol Puavaranukroh, Sapsire Tairatana Chai, yang turun dua peringkat. Di ranking ke-9, Chen Tang Jie, Toh E Wei. Dan di ranking ke-10, Ye Hong Wei, Li Chiaxin. Berikut ranking 11, sampai ranking 20, ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil naik ke ranking 16 dunia. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, juga berhasil naik ke ranking 17 dunia. Dan Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil naik ke ranking 20 dunia. Berikut ranking 21 sampai ranking 30 ganda campuran.